tidak ada gejala, maka kita karantina di Komplek Islamic Center. Dua warga Kabupaten Lampung Utara yang dinyatakan positif COVID-19 dikarantina di Komplek Islamic Center Kota Bumi. Menurut PLT Bupati Budi Utomo yang juga ketua tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Lampung Utara, kedua warga tersebut selain diberlakukan karantina, juga akan mendapatkan perawatan dari tim medis dan dijaga oleh aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0412 Lampung Utara. Budi berharap agar masyarakat bisa berempati dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang bisa menimbulkan hal negatif, sehingga korban dan keluarganya tidak merasa terkucilkan. Permintaan itu disampaikan PLT Bupati Budi Utomo mengingat kedua warga tersebut merupakan korban dari pandemi COVID-19. Dikatakan Budi Utomo bahwa kedua warganya itu semula tidak ada gejala, namun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan karena pernah bersama dengan terduga pasien terpapar COVID-19 dan hasilnya positif, maka harus diberikan tempat khusus. Dilakukan pengawasan, kita berikan vitamin, mereka hidup sebagaimana biasa, makan, minumnya kita siapkan, kemudian mereka akan dikawal dan dijaga baik oleh TNI, polisi, dan polisi pamung praja, juga dari unsur kesehatan. Dan kemudian keluarganya juga nanti sedang kita data, akan kita juga bantu untuk lanjutan kehidupan rumah tangganya, agar dua warga kita yang kita karantina ini tidak merasakan gelisah bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap dapat hidup sebagaimana biasa. Mungkin itu. Dari Lampung Utara, Sarnobi, Kupas TV, melaporkan.